Hai, halo semua, apa kabar dengan kalian? Balik lagi dengan Riang di sini. Dan di video kali ini teman-teman, kita lanjutin main game Planet Zoo. Dan di episode yang ketiga ini, aku rencananya mau bikin waterfall atau air terjun, dan mungkin ada beberapa hutan atau taman di sekitar sini teman-teman. Jadi di episode sebelumnya kita udah bikin tempat parkir, kemudian di sini kita udah bikin entrance yang berbentuk gua kepiting. Kemudian di sini ada tempat untuk gift shop sekaligus juga ada toilet. Nah, yang di episode ketiga yang sekarang aku pengennya bikin waterfall dan hutan atau taman untuk mengisi kekosongan di sebelah sini. Jadi biar nggak kelihatan kopong-kopong banget gitu teman-teman. Jadi ini sekarang langsung aja kita bikin air terjunnya. Nah, untuk bikin air terjun teman-teman, di sini aku mau nyontek yang ada di sini. Coba kita lihat di sini, kalau nggak salah nih ada waterfall. Jadi kurang lebihnya nanti aku mau bikin yang kayak gini, cuman aku mau perbesar aja ukurannya teman-teman. Jadi di sini dan di sini itu bagusnya adalah ada special effect kayak gini teman-teman. Jadi special effect ini ketika kita mau bikin air terjun itu kita ada efek airnya yang jatuh, kemudian ada percikan-percikan seperti itu. Jadi itu akan sangat memudahkan kita di game Planet Zoo ini. Kalau di Zoo Tycoon dulu itu kita harus bikin air terjunnya itu harus bikin dari tanahnya gitu, jadi nggak ada percikan-percikan kayak begini. Terus karena di sini ini kelihatannya basah ya, jadi untuk bebatuannya kita pilih yang warna hitam, mana ya, warna hitam sama yang berlumut. Jadi biar kelihatan kesan basah volcanic rock sepertinya ini warna hitam, kemudian sama yang moss. Jadi yang pertama kita bikin yang size besar-besar terlebih dahulu teman-teman. Kita bikin di sini secara random terlebih dahulu. Jadi mungkin di sini tuh aku mau bikin mengitar seperti ini mungkin ya. Oke, ini kita bikin kayak gini atau ini aja langsung kita beginikan. Kita bikin mengitarnya ini, kita bikin yang enggak terlalu rata ya teman-teman, jadi biar enggak sama ukurannya.
Nah, jadi ini sekarang udah jadi untuk air terjunnya kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Tapi di sebelah sini ini masih terlalu kopong nih. Jadi ini mau aku isi terlebih dahulu, mau aku isi beberapa tanaman atau pohon-pohonan. Tapi sebelum itu di sebelah sini kayaknya mau aku tambahin beberapa tanaman terlebih dahulu, teman-teman. Jadi di sini nih cukup banyak tanaman-tanaman yang belum aku pasang di sebelah situ. Jadi di sini ada bunga rafflesia, sepertinya menurut aku cukup menarik kalau ditaruh di sini, teman-teman. Bunga rafflesia ini kita kasih yang cukup besar seperti ini aja sih. Mungkin kita kasih dua, satunya mungkin di sebelah sini. Oh, ini ternyata agak miring, jadi kita beginikan. Oke, di situ udah ada rafflesianya. Kemudian di sini apa ini? Sausage tree. Cukup besar juga. Jadi di sini kita kasih pohon yang besar-besar gini aja sih, teman-teman. Jadi biar makin mantap di sini, ini sebelah sini kita kasih yang agak kecilan. Cukup bagus. Oke, di sini sausage. Kita kasih di sebelah sini juga kayaknya. Ini cukup bagus sih pohonnya. Ini kita jangan terlalu dekat sama sebelah sini ya, teman-teman. Soalnya itu nanti pemandangannya jadi agak terganggu. Jadi kita taruh di sebelah situ aja deh. Terus kemudian di sebelah sini ini kalau nggak salah kita ada tanaman hiasin. Nah, di sini. Jadi hiasin tuh biasanya apa ya, kalau di Indonesia itu namanya, pokoknya ini tanaman air kayak gitu. Biasanya kalau kita zaman SD gitu, itu biasanya kita bisa beli ini sepaket dengan beli ikan, teman-teman. Nah, ini kita taruh di sebelah sini saja untuk hiasinnya. Kita tingkatkan seperti ini. Terus mungkin ada yang kita taruh di sini juga kali. Oke, terus kemudian ini ada yang ukurannya lumayan besar juga nih ternyata. Kayaknya ini terlalu besar, kita pilih yang sedang aja di sebelah sini. Kita taruh di sini. Jadi biar gak terlalu mepet. Ini kalau ada mod ikannya makin mantap, teman-teman. Jadi di sini nanti ada ikan yang berenang-renang. Oke, di sini udah kayaknya sih udah cukupan lah ya. Mungkin di sebelah sini ini kita tambahin lah. Oke, kayaknya ini udah cukup. Terus di sebelah sini ini sayangnya nggak ada jamur sih, jamur yang kecil-kecil kayak gitu, itu kayaknya jadi kelihatan bagus juga, teman-teman. Ini tanaman ini kayaknya nggak perlu deh. Coba kita lihat ada tanaman apa lagi. Oh, di sini ada beginian. Ini bisa sih sebenarnya ditaruh di sebelah sini. Ini cukup mantap juga sebenarnya, di sini ada pohon beginian, teman-teman. Cuman di situ itu terlalu dekat sama air terjun. Ini cocoknya kalau ditaruh di atas ini sih sebenarnya. Cuman ini terlalu besar. Oke, kita lope-lope terlebih dahulu aja deh. Ini terlalu mengganggu sih. Tapi ini sebenarnya cukup bagus. Oke, kita skip terlebih dahulu aja yang di situ. Terus kemudian kita kasih apa ya? Di sini ada fern, coba kita cari terlebih dahulu fern. Nah, di sini ini ada yang kecil-kecil kayak gini. Di sini sebenarnya juga cocok dikasih beginian, teman-teman. Di sini ada yang ukuran besar sampai yang paling kecil juga lengkap. Coba kita taruh di sebelah mana ya? Kita taruh di sebelah sini aja deh. Biar makin kelihatan semak-semaknya, teman-teman. Anjay, mantap. Oke, nice. Sekarang tinggal kita urus yang di sebelah sini aja. Jadi di sebelah sini ini udah ada
pohon ini pohon apa ya tadi? Pohon sosis, karena di sini ada buah yang kayak buah sosisnya, teman-teman. Terus berikutnya kita kasih mana ya tanaman-tanaman yang lain. Monkey orchid. Nah, ini kita taruh di sini aja untuk monkey orchidnya, ini pas banget sih. Jadi kita taruh di sini. Oke. Jadi di ini kurang mepet. Jadi di sini ada pohon yang tumbang, jatuhnya di sungai, bukan di sungai sih, di air terjun sini. Jadi si pohonnya ini jadi berlumut gitu, teman-teman. Oke, ini udah. Terus yang ini mungkin kita ganti sama yang agak besar mungkin. Mana monkey tadi ya? Coba kita cari terlebih dahulu. Di sini, nah ini di sini ini terlalu besar sih. Nah, ini aja yang ukurannya kayaknya udah pas banget. Jadi kita kasih bunga-bunga di situ. Terus berikutnya, waduh ini pohon kapuk terlalu besar, jadi kurang bagus kesannya. Kayaknya untuk yang di sebelah sini, ini kita kasih tanaman yang model seperti ini aja kali, teman-teman. Ini apa ini? Ini king fern, cukup bagus, lumayan. Kita taruh di sini aja deh. Ini ada pohon mangrove, cukup bagus sih sebenarnya ini pohon mangrove apple. Sepertinya ini aku pepetin di sebelah sini aja kali ya. Ini arah mataharinya dari sana, otomatis ke sini ini. Coba kita taruh di sebelah sini. Arahnya ke mana kira-kira ya? Oke deh, seperti ini. Coba kita lihat. Oke, cukup bagus posisinya juga, nice. Berikutnya mungkin ini kita taruh di sebelah sini lah. Ini ada sausage lagi, ini ukurannya kecil tapi kayaknya kurang bagus. Coba kita cari pohon yang lain. Ini kita kasih bambu-bambuan kayak gini, ini sebenarnya cukup bagus juga sih, teman-teman. Di sini ini ada beberapa beginian, kayaknya kita juga cocok-cocok aja sih. Ini elephant ear, kayaknya kita taruh di sebelah sini aja sih. Oke, di sebelah sini kayaknya cukup bagus. Giant rhubarb kayaknya nggak bagus. Kita coba cari palem-paleman di sini. Ini ada pohon kelapa, coconut palm. Ini ada kelapa yang agak miring kayak gini sih. Kayaknya oke juga kalau ditaruh di sebelah sini. Tapi kayaknya agak menutupi pemandangan sih, teman-teman. Mungkin yang di sebelah sini nih kita kasih beginian aja. Oke. Oke, yang di sebelah sini ini udah kelar, teman-teman. Jadi kita setelah keluar dari parkiran,
masuk ke sini di sebelah kanan kirinya jadi terlihat indah banget deh teman-teman. Di sini ada pohon yang juga cukup rindang ya, jadi di sini pengunjungnya nggak bakal kepanasan, cuman di sini nih yang bakalan panas teman-teman. Jadi kita perlu tambahin beberapa tanaman lagi. Di sini ada bambu-bambuan, sepertinya juga cukup menarik kalau kita taruh di sini teman-teman. Ini bambunya tidak menambah kerindangan sih, jadi kayaknya nggak dulu deh. Kita coba cari pohon-pohon yang bikin rindang aja teman-teman. Di sini ada pohon kapuk, Kentia palm ini kayaknya nggak bagus. Ini king fern, mungkin kita taruh di sebelah sini aja kali. King fern, okay. Cukup menarik juga nih, biar kesan hutan atau tropisnya makin kerasa teman-teman. Jadi kita kasih king fern ini. Terus coba kita cari tanaman lagi di sini. Apa ya di sini giant. Waduh, ini cukup menarik juga sih. Cuman perlu nggak ya ini? Coba cari yang lebih medium. Waduh, ini gede banget. Kita cari yang medium aja sih. Kita taruh di sebelah sini. Oke, sudah. Terus kemudian lobster claw medium. Oke. Oke, kita taruh di sebelah sini juga teman-teman. Jadi di sini di tepat di capit kepitingnya kita kasih bunga ini juga. Oke, mantap. Coba kita cari yang kecil juga. Kita taruh di sebelah sini. Nice. Berikutnya di sini ada bunga-bunga, mungkin itu menyusul nanti. Nah, ini sausage tree, rainbow enggak. Silly oak. Coba kita lihat terlebih dahulu untuk filter yang lain. Coba biom kita kasih yang temperate teman-teman. Coba kita lihat ada pohon apa lagi nih di sini nih. Ini ada fig tree. Woi, cukup lumayan juga nih fig tree nih. Ini ditaruh di sini cukup menarik sih. Cuman ini terlalu besar sepertinya. Nah, ini kita taruh di sini aja mungkin. Nah, ini nice. Cuman ini terlalu besar kalau disandingkan sama ini, teman-teman. Kita mungkin taruh di sekitar sini aja sih untuk pohon ini. Jadi yang nunggu di sini nggak terlalu kepanasan, teman-teman. Jadi oke, kita taruh di sebelah sini aja deh. Coba kita lihat. Wah, ini pohonnya gede banget, teman-teman, pohonnya ini. Di sini oke, cukup rindang juga jadinya, nggak bikin panas. Coba kita lihat ada pohon, ada ghost gum, kayaknya kurang bagus di situ. Kita cari yang lain. Korean ini nggak bagus. Ponytail ini cukup bagus sih sebenarnya. Ini cocok buat hiasan-hiasan, cuman kurang pas kalau ditaruh di sini. Oh, ini dia teman-teman, Wister Cluster. Ini kita bisa taruh di sini ini. Jadi menggantikan IV-IV di sini, kita bisa kasih Wisteria Cluster. Ini menurut aku jadi cukup bagus sih. Coba kita cari yang paling ini apa nih? Wisteria Fill. Kita coba pakai yang ini terlebih dahulu ya. Kita beginikan. Terus kita putar begini. Nah, tuh kan. Oh, ini ditaruhnya di dinding sepertinya, teman-teman. Tapi biasanya ada sih di tempat wahana gitu yang ada beginiannya. Oke, kita close terlebih dahulu aja deh. Ini Wisteria Trunk. Nah, kayak gini kurang lebihnya. Ini cukup bagus sebenarnya. Oke, ini kita skip terlebih dahulu aja. Ini pohon-pohonnya kok kayaknya nggak ada yang menarik di sini. Holy tree nggak bagus. M3 ini cukup lumayan sih sebenarnya. Dutchman enggak dulu deh. Coba kita cari yang lain.
kita tetap pakai yang sausage ini aja sih teman-teman. Mungkin sama silky ini kita taruh beberapa di sini, tapi bentar ini kita pasang pohon sausage dulu yang besar di sebelah mana ya yang cocok. Oke teman-teman, mungkin seperti ini ya. Jadi di sini kita udah padetin sama beberapa vegetasi. Jadi ini udah hampir penuh yang di sebelah sini. Cuman yang di sebelah sini ini aku juga bingung sih. Soalnya terlalu luas ini areal yang kosongnya itu, mulai dari sini sampai ke sini itu terlalu luas teman-teman. Jadi aku juga rada bingung ini mau dijadikan apa nantinya. Mungkin nanti kita bikin sesuatu di sini. Jadi kita keluar dari sini nanti ke sini teman-teman. Jadi coba kita lihat. Jadi kita masuk dari, coba kita ini ganti ke free look mode. Jadi kita keluar dari parkiran kemudian masuk ke sini. Jadi di sebelah kanan kiri kita bisa melihat berbagai macam tanaman yang cukup indah teman-teman. Di sini cukup kopong sih, tapi nggak masalah lah, itu nanti bisa kita improvisasi dan kita lakukan finishing. Terus kita nanti guestnya atau pengunjungnya bisa jalan, bisa foto-foto di sini ya. Ini cukup indah banget. Kelihatan kanan kiri banyak tanaman. Terus ke sini nih, waduh ini cakep banget teman-teman. Di sini ada air terjunnya. Kemudian yang di sebelah sini, ini kita ganti ke standar mode aja deh. Di sini ada pohon yang apa ini namanya, pohon Strangler Victory ya teman-teman. Jadi di sini ada akar-akarnya kayak gitu, dan ini aku buat akarnya tembus ke sini tuh. Jadi kelihatan lebih keren aja liatnya. Di sini aku kasih air terjun datang dari sini, terus kemudian ini ngalir ke sini, terbagi jadi dua lagi. Yang di sini sebenarnya udah terbagi jadi dua, terus di sini ada batu, terus airnya kan terbentur nih, terbentur batu, akhirnya ada percikan-percikan di sini. Kemudian di sini airnya cukup deres ngalir ke sini, di sini ada batu lagi, terus di sini ada percikan-percikan juga. Jadi kelihatan natural lah menurut aku ya. Kalau menurut kalian gimana, tulis aja di kolom komentar nantinya. Oke teman-teman, mungkin di episode kali ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan kasih rating di kolom komentarnya. Thank you udah nonton. Bye-bye teman-teman.